bangun Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taruh setiap penyembahan kami, ucapan syukur kami, pengorbanan kami. Kami percaya Tuhan, biar jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang urapi setiap kami, Kau yang bawa setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghadap tahta kasih karunia-Mu, yang udah menghadap tahta anugerah-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Mari layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kiarataya syatakan apa Yesus. Kiarataya syatakan apa Yesus. Kiarataya syatakan apa Yesus. Layakkan kami. Sentuh kami Tuhan, rendah.
Satu-satunya
mengatakan kau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya.
dan dipuja
sucimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan di
setiap jalan-jalan kita. Di dalam kegelapan sekalipun, kami percaya terangi jalanku. Bisa iman di setiap waktu. Ada kemenangan di dalam nama Yesus, ada pengharapan. You are worthy of
Kami percaya Tuhan, kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan keturunan kami akan memperoleh kekayaan bangsa-bangsa, hikmat bangsa-bangsa, dan setiap kami akan mendiami kota-kota sunyi dan menyalakan api lawatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu dan beroleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Dan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Patahkanlah Bapak kemahmu, bentangkan tenda
katakan lapangkan tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Gentangkan dunia kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patok. Kami percaya Tuhan yang baik, yang ilahi terjadi di tengah-tengah kami umat-Mu. Oleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci, siapkanlah dirimu. Kami kan mengembang dirimu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, kemurahan-Mu yang membuat kami hidup dari generasi ke generasi, dan kemuliaan-Mu tidak akan pernah habis di dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan buat hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami deklarasikan Tuhan, itu boleh Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Inilah waktu-waktu yang singkat, waktu-waktu akhir. Engkau ingin nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Mari siapkan landasan dalam hidup kami. Mari siapkan semuanya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima dan dilayakkan untuk menjalani destiny setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Terjadi seperti iman dan percaya kami. Dan apa yang kami tidak bisa lakukan, Engkau Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, 1, 2, 3. Deklarasi perlindungan. Kami perkatakan dengan iman. 1, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera. 2, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
tidak akan menimpa kami. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka, bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkai, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan, Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak, gelora cinta yang membara. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin.